try indikasi untuk memberi tu, ataupun kita perlu lebih lama lagi apa ni penilaian dia, ialah jika seseorang tu ada alahan yang teruk, bermakna pernah ada alahan di mana bengkak muka dan tak boleh bernafas dan sesak nafas dan memerlukan suntikan injection untuk mengurangkan tu. Jadi jika seseorang ada apa ni alahan yang teruk macam tu, kita beritahu dengan doktor masa pergi untuk injection tu ya. Jadi ini boleh berlaku ya. Jadi bila kita pergi kat situ, kita perlu beritahu kalau kita ada alahan yang teruk, cakap ada alahan yang teruk ya. Kadang-kadang dia pasal dendakan vaksin tu, dia kata alahan sikit saja, tapi sebenarnya pernah masuk hospital lah, pernah susah nak nafas, dia dapat alahan tu. Jadi, ini yang kita macam kalau ada alahan yang makan seafood sikit apa ni rawam-rawam sikit tu, dia tak ada masalah sangat. Okay, baik, itu dia.